Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada schedule Ayu Ting Ting hari ini, Jumat 19 November 2021. Ayu Ting Ting hadir di Bronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam Ayu Ting Ting juga akan hadir nih di Trans 7 acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Semoga kebahagiaan selalu bersama Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, dimulai dengan olahraga pagi hari ini. Good morning untuk semuanya, semoga sehat selalu. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting dimulai dengan berolahraga pagi, yaitu olahraga yoga. Selain Ayu Ting Ting, di sini juga ada Mom Ayu Ting nih yang ikut berolahraga pagi agar selalu sehat. Dari Seterwati, selamat pagi, semoga hidup kita selalu sehat, lahir batin, berpikir positif, selalu membawa berkah dunia akhirat, Ayu Ting Ting 92. Dan inilah Mom Ayu Ting hari ini yang berolahraga juga di demi menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuh. Ayu dan juga Mom selalu berolahraga pagi ya, dan selalu rutin nih agar bentuk tubuh dan juga kesehatan selalu prima dan selalu bugar. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting dan juga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah tabarakallah ya, hari ini Ayu Ting Ting walaupun berolahraga tapi pakaiannya tertutup nih, bagus kayak gini ya Ayu, semoga kedepannya selalu kayak gini deh. Walaupun olahraga tapi pakaiannya tertutup, semangat dan sehat selalu untuk Ayu, dan semoga tidak cedera lagi ya lehernya, amin ya robbal alamin. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, barakallah, semoga sehat selalu. Berolahraga langsung meluncur ya persiapan ke Bronis TV. Tapi sebelumnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang mengucapkan happy anniversary buat Kinderfield Highfield School yang ke-22. Semoga makin sukses, selalu menjadi sekolah terfavorit dan menjadi sekolah yang terbaik selalu, amin. Terima kasih Ayu Ting Ting atas doanya, semoga dikabulkan nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Semangat dan semoga sukses selalu untuk Highfield School yang ke-22. Dan berita selanjutnya, ini adalah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat-sahabatnya di Bronis TV yang menjadi perbincangan dan menjadi pemikiran Mimin, di mana di sini Rubin Onsu mengatakan dengan gamblang dan juga dengan sedikit bercanda nih, bahwa katanya Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan sudah nikah siri. Wah wah wah, benar apa enggak tuh ya? Enggak atau beneran? Mimin juga kurang paham nih. Kita tunggu klarifikasi selanjutnya dari Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Dan pastinya ini akan menjadi bumerang dan juga menjadi perhatian di lambe turah. Ada-ada aja ya kelakuan dari sahabat-sahabat Ayu Ting Ting hari ini. Apalagi Oma nih yang selalu memberikan kejutan di ucapannya ya. Semoga aja deh bisa menjadi doa dan gak pakai nikah siri ya, langsung ke KUA nih, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Ivan Gunawan dan juga Robin Onsu. Dan inilah di belakang layar ketika Koko Ruben sedang video call nih. Ada-ada aja ya kelakuan Aigun sama Kak Ayu Ting Ting. Dia minta cium katanya, tapi Ayu Ting Ting langsung nolak nih. Sehat selalu untuk semuanya, semoga ini cuma gimmick belaka ya. Dan Mimin doakan deh, semoga segera halal, amin ya robbal alamin. Langsung diklarifikasi nih oleh Aigun, dianya minta tapi I tekotek.
Akhirnya Kak Ipun udah gak tahan lagi dia kalau lagi berduaan sama Ayu Titi. Lihat sehat dan semangat untuk Kak Ayu. Oke, sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Titi hari ini di Brownies TV bersama Ivan Gudawan dan juga Wendy Cagur serta Robin Onsu. Jangan lupa besok Senin saksikan mereka lagi ya di Brownies TV setiap jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Ingat, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat akan hadir Ayu Tinting ya setiap hari bersama sahabat-sahabat tercintanya. Dan jangan lupa doakan Ayu Tinting sehat dan selamat ya, karena Ayu Tinting akan go ke Amerika nih. Akan segera menonton BTS. Wah. BTS adalah salah satu artis yang sangat digemari oleh Ayu Tinting. Bukan Ayu Tinting ya, tapi Billboard dan juga Shiva. Dan mereka bertiga akan segera menuju Amerika nih minggu-minggu ini. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat semuanya, saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan enak nih, jadi dicoba. Kalau begitu testimoni, ayah menggoda nih, beli makan.